Emang gak ada? Iya. Halo? Halo? Oke, Lar. Lar, muka lu gak ada? Emang gak ada? Iya. Bentar. Udah ada, Lar. Mana nih? Nah, bentar lagi. Nah, Widi. Skylar, apa kabar Skylar? Alhamdulillah baik, Bang Oji. Skylar, gue mau nanya apa yang terjadi di dua game yang abis lo bantai-bantai ini sama temen-temen lo tadi di match kedua? Ya, kita enjoy aja sih. Tapi gue suka, mereka enjoy tapi mereka respect. Misalnya betul, dia menang betul, dari awal, mereka gak pakai banyak AIWO. Langsung ya. Selesain gamenya. Oke. Skylar, ini kan kita lihat ada Rinsia yang masuk dalam komposisi hierarki OC. Kalau menurut Skylar sendiri, Rinsia ini bisa nutup permainan hierarki OC nggak? Bisa sih, kalau gua ngeliat itu anak ada potensi. Potensinya seperti siapa yang pernah ngetim bareng lo selama lo di hierarki atau mungkin tim? Lemon Deden sama Okta. Lemon Deden sama Okta, kecil okay. Terakhir. Lupa ada satu lagi. Tapi kalau ngelihat kan, mungkin kalian dari kondisi yang nggak terlalu bagus ya buat yang sekarang. Mungkin dari semuanya, mungkin dari serangan dari luar banyak lah ya. Betul. Tapi ngelihat bagaimana nih perkembangan kalian dengan patch yang terbaru, apakah memang udah cocok nih dengan gameplay Arki Hoshi yang sekarang? Kalau bilang patch terbaru, kita masih beradaptasi juga sih. Soalnya lumayan gede kan patch kemarin. Harus beradaptasi lah, kita harus main banyak. Oke, main banyak. Nah, Skylar, lu sebagai sosok orang yang udah ngeliat Persik mungkin dari sebelum lu di Hoshi, lu lihat Persik di EVO sampai di sekarang di Hoshi satu tim, potensial Persik balik lagi main Assassin di patch yang sekarang besar apa enggak? Harusnya besar sih. Soalnya sekarang kan kalau bisa dilihat metanya half-half kan, ada yang main Assassin, ada yang main jungler juga. Jungler Assassin sama tank. Oke, berarti berarti opini yang lo sampaikan ini lo setuju ya kalau misalnya jungler tank ini nggak terlalu mendominasi lagi nanti ke depannya. Iya. Soalnya si Persik kan bisa main tank sama Assassin juga. Wah, jadi lebih dapat pengalaman berarti buat Persiknya buat mainin dua-duanya. Jadi mungkin buat Skylar sendiri sih ngelihat patch yang terbaru deh, kalau kita bahas dari patch yang terbaru. Marksman sebenarnya lagi posisi bagus atau jelek? Karena kan kita tahu ada item baru. Terus kalian juga tadi ya paling cuma Sky Piercer lah item yang kelihatan. Yang lainnya kira-kira gimana nih kalau dari Skylar? Kalau Marksman sekarang masih bagus sih, cuman ya lumayan susah lah, lumayan berat sekarang kan lawan Assassin kadang. Oke, berarti tergantung ya. Oke, Skylar. Ada satu tim nggak, kalau misalnya kalian berada di Grand Final nantinya, ada satu tim yang ingin kalian lawan di Grand Final nggak? Sebut satu tim. Ya, Onyx apa itu sih? Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Skylar, sukses selalu untuk Arki Hoshi, good luck, grinding terus. Thank you. Banyakin matchnya, sampai berjumpa di next match ya, Ler. Sukses, brother. Ya. Bye-bye. Thank you, Pak Renjel, Mas. Bye-bye. Thank you.